berkeringat tapi. Nggak berkeringat ya. Sila. Ring mungkin. Iya. Sing apa namanya non saya bu? Nek ujungnya ini hanya satu tok aman ya. Nek ke bawahnya ini bergerigi juga. Lo minum nih. Bu nih. Yuk kita berusaha maksimal dulu ini. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi yang cerah ceria di sana apa? Dusun Jati, Desa Majenang, Kecamatan Sukodono. Sukodono Seragen ya. Jauh-jauh banget kita. Jawa Tengah. Nah, kenapa kita sampai sini? Semalam itu Pak Asmui, masih ingat apa Pak Asmui? Beliau ini waktu itu nemenin kita waktu di Ngerampal dengan ibu menemani kita. Nah, tadi malam ngabari ada ODGJ di Sukodono. Nah, kenapa kita iya kan? Karena hari ini kita mau ke Ngerampal langsung Madiun nanti. Ada ODGJ. Nggih, pripun itu ceritanya pripun, Pak? Ini ada informasi yang lebih valid ini. Bapaknya yang bisa cerita. Assalamualaikum. Nggih. Niku ceritane pripun, Pak? Lah ngertosi teng mriki teng saben, lalu ngertosi iki sekitare teng mriki iki sekitare teng dinten. Pinten dinten? 7 harinan. 7 harinan. 7 hari seminggu ya. Nggih. Nakal mboten, Pak? Mboten. Boson ritik niku. Oh, boson ritik. Terus nek maem pripun dhewe? Pertama nggih kula sukane tugis mriki nggih kula kirim tari maem kan toyone putusan ini kok sebenarnya kata sing senyukani. Oh ngerti ya. Nah teman-teman bukti itu banyak orang baik saat ini di negeri ini. Terutama ini ada ODGJ selalu dikasih makan. ODGJ nya di sana itu ya. Itu loh Rul di sebelah sana Rul lagi tidur ya. Betul. Turun-turun nonton. Kita akan coba deketin dulu nggih. Mudah-mudahan nanti pripun Pak. Gereng anu, sebenarnya gereng brutal ngeten deh. Boten brutal ya. Sopan sopan ya. Menyebut tanamannya sinten, Pak? Nah, namane kok dirane kula tak ngerti, biyane durane ngarum ngoten. Ngarum. Nek ngarum tok. Ngarum nggih, rampal. Nggih, yuk nuwun sewu tak deketane dulu ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Salaman sik rapopo. Salaman sik, salaman sik. Eh ndak apa-apa ndak, Pak? Eh nang sini aja. Ndak apa-apa ndak, Pak? Kene sinten? Heh, aku Adi, Mas. Sampeyan sapa jenenge? Aku JKSBY. JKSBY? Presiden Indonesia? Betul. Sopo? Ora paham. Ora paham. Sampeyan sapa jenenge ta? Heh? Jenenge sapa sampeyan? Ya Joko Suprianto. Eh Joko Suprianto. JKSBY itu ternyata Joko Suprianto. Omahmu ngendi nang? Omahmu ngendi? Ya? Omahmu ngendi? Omahku Kendal. Kendal. Desane opo nang? Yo jadi. Ora apa-apa. Tenang wae. Sampean tenang. Ora tak apa-apa ke yo. Kendal. Tak terke mulai gelem. Boten. Heh, kok boten purun pripun? Omahku niku. Ndi? Omahmu ndi? Kendal lah. Gue tuh loh, saya gak apa-apa, tenang bae, tenang, dengan aku aman, gak apa-apa. Eh, sinteng lo. Oh, apa-apa, tenang bae, tenang bae. Eh, tenang bae, tenang. Tenang bae, tenang. Aku Adi. Gak apa-apa. Tenang bae toh, tenang. Ini salaman karo aku. Salaman toh. Sing kiwa wis sing tengen loro. Salaman karo Om. Salaman. Ngene loh. Nah. Salaman ngerokok. Gak boten. Nah ini ya, teman-teman, sorry. Enggak apa-apa. Aku sing sawah kene no sing Oh. Omah dianu bapake. Iki piye, Cah? Puskesmas iki, Pak. Biasanya damkar ini. Damkar. Yang punya alat damkar. Ini kaget aku, Re. Ada cincin yang sudah masuk ke sini. Loro Mas iki? Nggih. Loro. Tak copot ya, Nang. Tenang. Sampeyan sinten, Pak? Aku Adi. Ngerti lho aku. Ha iya wis ah ya kene sik kene sik. Heeh, ya tenang. Sampeyan sinten. Dengerin. Dengerin sik. Meneng sik.
Jalan salaman karo aku. Salaman Jal. Gak apa-apa. Salaman ini. Sing ndi salaman? Aku sing ndi Jal? Eh? Aku. Iki golek bapakmu. Iki golek bapakmu nang. Bapak wis mati. Bapak wis mati. Tenang wae. Tenang. Ibumu sapa jenenge? Ibuku jenenge Sumijah karo. Sumijah. Bapakmu sapa jenenge? Sing wis mati kuwi. Pak Yono. Pak Yono. Desane apa nang? Desane Bringin. Bringin kecamatan? Kecamatan ya Brimbing. Oh, Brimbing. Hmm. Brimbing Kendal. Kayaknya tahu aku. Dengerin aku, dengerin. Aku kesini tuh mau nengok kamu. Tak anterin pulang. Alhamdulillah lah. Dia menyebutkan asalnya. Nah di pengalaman Sinaurep kalau dia menyebutkan asal biasanya ketemu keluarga nih. Apakah nanti diharapkan pulang atau tidak? Ya dereng ngertos. Dengerin aku. Dengerin. Tenang wae, tenang. Liga sing adem, tak potong kukumu, tak potong rambutmu. Boten, Mbak. Sampeyan iki sing adus, Pak. Hei. Nah, kuwi sampeyan lapo? Ora apa-apa. Kiku kalah. Kesel. Tak terke pulang. Lah aku boten. Tenang yo. Nek sing apik lah yo. Tenang, tenang. Ini lho sakit. Oh, kok ana Pak Polisi malah. Delok ah. Ana Pak Polisi. Duduk kene lho, Mas. Nah, kene nek go Pak Polisi lho piye? Iku lho Pak Polisi. Dia ana polisi. Ora. Napunten, Pak. Pengakuannya dari Kendal. Nggih, mudah-mudahan nanti Semarang, Pak, Bringin. Terkenalan. Terkonfirmasi keluargane. Jenenge JKSP ya. JKSP. Umure piro, Mas? Sekitar 24 tahun lebih. Oh, duwe pacar apa urung? Dereng. Mas tak gede-gede gak duwe pacar. Mulane ngene, engko man karo bapake. Kok bini goleke pacar. Pacare sing ayu, ya. Gelem ta? Belum ta? Belum ta? Salaman karo Pak Mak Darmono. Salaman tak bagus. Ayo salaman. Wis tak bagus tenan. Heh, karo Pak Muslim barang. Luar biasa teman-teman. Sip. Ikut jawaban bapak ya. Ya, Pak. Jangan marah ya. Iya, 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 wis tenang wae, tenang. Kita ke sini cuman mau ketemu sampean, membersihkan jenengan. Potong kuku, potong rambut, ganti baju. Loh aku, sampean sinten? Wah, tenang wae. Tenang wae, ora apa-apa. Pak polisi tawe rokok yo. Sese, aku iki ora paham lho, Pak. Ayo. Kaget lho. Sese, maaf. Iya. Saya cetai lho, kaget lho. Sampean no. Lah biyen kok ora terkenal to. Iya. Sampean jadi seto. Aku ora paham. Darmono, aku paham. Kenal ora kenal aku. Iki lho. Lu cetok lho Pak Darmono. Arep goleke pacar sing ayu masuk kowe gak gelem. Mboten. Ya, mau minum dulu. Mau minum sik. Yo ora isa iki. Yo mbiyah. Yo mau ta, Pak? Ae mau. Ya wis ngeten. Yuk melaku situ yuk. Ya minum dulu. Bismillah. Diminum dulu, Ngombe gak apa-apa kok aku gening kei kowe mbedi. Mbet, iki kan lha iki tanggone Pak Yono. Lha iki kok Ya minum. Ya minum, diminum. Ya diminum. Ya diminum sik, diminum. Manut aku, manut aku. Diminum. Kene anut. Kene tenang. Ya toh, tidak ada yang menyakiti, Oke? Ya? Oke? Nggih. Ayo, ayo melaku. Kita butuh waktu sebentar untuk menenangkan dulu ya. Tak potong kukumu ya? Mboten. Dengerin dulu. Potong kuku ya. Yo nang ya. Bocah ganteng. Sampai nih ora paham. Anut karo bapak. Ya. Tak potong kukumu yo nang. Santai. Kene. Santai ngiyupan. Sengadep. Kene. Tak ora paham. Kene. Manut karo bapak. Lho, kene Pak. Lho, aku sapa saya te aku kok gede kesarukan. Dengerin. Lah kan pimpinane sinten? Wes. Sampean nih ini tas. Lah aku ngomongnya apa? Aku nyelok Heni ngono. Sampean dudu to lho. Bahasa sekertane kan gara-gara duit sih. Bahasa Sansekerta. Duit apa? Gara-gara guru kuwi kan mobil, aku ning kene. Ya wis ngene-ngene. Ternyata kan ora sida sih pernikahan iki. Pernikahan. Lah kan kanggo kan jemene piye? Pacarmu sapa? Iya ini Mbak ini kae seniorku. Mbak ini seniormu? Pacarmu barang? Ya. Heeh. Apa iki wonge? Mboten. Mboten. Aduh, ya wis ngene nang, ngene-ngene. Sing wis dengan ae Singapura ya Mas ya. Iya. Aku main rene, gak ngiling-ngiling sing wingi. Tenang wae. Sing wingi golek sing liya cewek. Atas ngono ya. Tos. Tos karo mbake. Sing luwe ayu, oke. Tas karo mbake. Tas. Ora pe, mboten, Pak. Tas karo mbake sapa? Kok motor abang kae lho, Mas. Ya niku Wita. Motor abang kae nang ngono. Batal, Pak. Arep kawin karo sapa? Wita. Omahe ndi nang? Kecelakaan kae lho, truk.
Oh. Wita meninggal. Wita mati. Saya meninggali aku. Oh. Meninggal antimu. Nggih. Heeh. Kok tak golekno Wita meneh sing anyar gelem. Ya wis ngene sik, tenang wae lah. Mbak ini jalo ngapura atas nama Wita ya. Kene lho, Nang. Oke, Semarang Brimbing. Ya. Semarang Brimbing. Lah kok mati, Mas. Omahku pati. Lah biyen aku pernah reti ngono. Reti sapa? Reti Mbak Iki ya. Ngerti Mbak Iki? Ayo ora iki. Ora biasa. Biasa. Biasa tapi berita langsung ngene. Ya wis, alon-alon ya cah ganteng. Mbak Iki minta izin. Heeh. Bukune ben koyo Mbak Eni, gak apa-apa ya. Dipotong ya. Oke. Oke. Ya wis sebelah kono. Ha. Namamu Bejo ganggu. Oke, jadi namamu Bejo ganggu. Sekali lagi teman-teman butuh waktu. Kenapa ODGJ itu kok yo menolak dengan orang baru? Yo iyalah, jenengane sing normal mesti menolak nek ketemu wong anyar, ya. Pantes jadi aku langsung kaget iki Mbak Heni wis sak buka maskerku wis foto. Matur suwun ya Mas ya, gelem tak resiki. Nggih antenge ngene no. Tapi duduk sambil duduk. Oke, okay, cukuran malah luweh ganteng. Iya, nggih nanti potong rambut, Pak. Iki tak potong aku wis. Ah, wis ah, sing motong Mbak Heni kok. Maaf ya, atas nama sapa mau? Wita. Wita. Ah, sana, satu lagi. Masa lalu murah, Mbak. Heh? Masa lalu murah. Eh, masa lalu gue satu bangsa. Mungkin masih memendam rasa kecewa. Iya, kelihatannya begitu. Gak apa-apa ya. Teman-teman. Wong tua aku, gak melu ya, piye. Ditekan dan gue. Apa yang ngelamar, Mbak, ini gue? Heh? Ya, palingnya ada di Tom. Mana ya, wah. Menyerah saya, piye lah. Aku amat sewu ya, Mas. Kan iki tangane mumpun. Ganti kuku kaki. Pilih barang ya. Duduk ya. Oke, alon-alon lah. Saya. Ora apa-apa, ora apa-apa, tenang-tenang. Ya sayang. Tak peluk pokoknya nanti nek ke mlayu. Nah, duduk kene, duduk kene karo Mimi ya. Nah. Sikira kene barene ora apa-apa. Ora apa. Ora mesti maju sithik. Maju, maju sithik, maju sithik. Cemburu deh. Maju sithik. Maju sithik. Maju nang, maju nang. Nah. Ngene tak tekan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, wes. Ya. Atas sehat. Nama Wika minta maaf, Mbak ini apa yang resiki kakimu ya. Amit permisi. Maksudnya biye, cafe dia mau ayu. Nggak mau sama cafe ya ayu. Cewek kalau diketuk kakinya. Kulihan. Ada kulihan, terus. Cah cici coba cah loro. Cici. Cah ngan, sojo rame sidik, cah rame. Oh, cah rame. Okay. Rame cah apa? Cah rame cah akeh ya. Rame cah akeh. Terus yang gue senengi pas nganggo klambi apa? Klambine. Lah mikir tenanan sih. Ireng. Oh, ireng. Kudune ora. Yang pakai baju hitam, ya. Kudungan apa ora? Mboten. Mboten rambutnya berarti wapi. Nggih. Disemir. Disemir apa? Disemir biru. Ah, saru, Pak. Eh, ora apa-apa. Alah, mboten. Kok sik iki duruh. Mboten nate aku, Pak. Ah, mboten, Pak. Saru amit. Oh, saru ya. Ora mesti saru. Jadi gini. Ada rasa sungkan. Oke, dikerai Mas. Mas. Mboten. Dengerin aku. Potong kukune dirampungke. Ya, Nang. Ya. Saru. Ini baru masih satu, sana masih lima ya. Diteruskan dulu potong kukunya. Oke. Oke. Bilang oke. Oke. Potong kuku ya. Oke. Apik matur nuwun sewu, Pak. Sini, Pak. Yes, diresiki ya. Aku biyen iki. Heeh, piye? Kene-kene. Rada geserin, 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 geserin. Sekol kaki emang dolno. Oke, biyen tutuk lah cerita. Oke, biyen, biyen. Sampeyan. Ora mung. Heh, ngene ngene ngene. Ayo seneng ngene iki ngetoki ya anake. Sama apa? Sesuk sekolah. Aku ngene lho, Mbak. Biyen kata ya. Soalnya kayak sekolah. Sekolah. Terus pas nang sekolahan piye? Pas nang sekolahan? Ayo to. Pengen nang sekolah SMP ngono. Heeh, ape sekolah SMP. Kang pengen sekolah SMP di Ben. SMP aduh nang daerah. Daerah ndi? Daerah Brangsong Kendal. Oh, Kendal ngono. Terus? Terus sidene piye? Sidene kena SMP ndi? Ya, sidene nang tak ewangi mikir, sidene nang ndi? Ya. Kirim nang aku tak pikire.
Ya, Mas Teh biyen neng biyen aku tahu kelangan. Ora apa-apa sih, Dik. Iku kan Pak Anem, Mas. Eh, Dik ben pacaran sing rambuté dawa iku lho sapa jenenge? Sing tau mbok goncekno iku lho. Sapa jenenge iku? Jenenge yo Mbak. Sapa? Oga ngatemi ra? Ngatemi tak pacaran. Ngatemi. Ngatemi. Alhamdulillah. Tos, Nang. Tos. Tos. Ngene lho, tos ngene. Jejeli, jejeli. Tangan kanan sakit. Tangan kiri, Bay. Contoh. Tos iku ngene, ngadeg ngene lho. Sampai nonton balang sing ngono, Bay. Kayak ikut ngeci apa tenanan? Wah, gundutnya ngene darane langsing. Lem nyawang aku tenanan. Ora mesti rasane kok piye rasane piye? Jatuh cinta karo mbak ini kowe. Ya lumayan ayo. Yo demo arep biasa. Dah, teman-teman. Inilah yang sering kita lakukan. Jadi berproses membuat Udi Kici nyaman dengan kami. Nek sudah nyaman baru kita satu demi satu. Durung yo kita buat nyaman dulu. Oke, Nang bocah ganteng. Dipotong rambutnya ya, Nang. Aduh, ngana buatan lah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak mau. Nggak boleh, Ra. Orang-orang sendiri mau. Oh, gelap. Ini kembar karo Pak Anem ini. Ini. Orang mesti ketemu Mbak Egi loh. Iya, iya. Nggak usah rame ini. Iya, wes. Dengerin aku. Nek rame gak marai petnah. Nek dewean mau ngeluruh ada petnah. Iya, Ra. Dipotong rambutmu ya. Wah, nanti gundul malah rapi, Mbak Ela. Api. Kan bener sih. Oh, gak gundul, sayang. Kayak aku ini. Kok ini Pak E? Dengerin, kayak aku. Para gudul lah. Oke. Oke. Tas. Oke, salaman. Salaman. Oke. Potong Mbak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Enak toh. Alhamdulillah, Pak. Sekali lagi biasanya kupunya alon-alon. Suprianto. Rapopo. Hah? Jika SBY. SBY. Kayaknya tau, jika SBY. Jika SBY, bukan jika SBY. Jika SBY. Joko Suprianto. Dia ternyata pernah suka dengan perempuan siapa tadi jenenge? Wita. Wita. Dan Wita-Wita. Wita-Wita yang ada di sana, Nok, iki lho kenapa ngene iki? Thank you.
sudah potong kuku, sudah potong rambut, sekarang kita akan mandikan CKSPY di rumahnya Pak Bayan. Pak Bayan, desa napa niki mau? Majenang. Desa Majenang. Desa Majenang, Dukuh Jati, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Dan warga di sini baik-baik loh. Di situ, ini warganya. Warganya ini yang saben hari kasih makan. Kasih makan si CKSPY ini. Jenengan kok purun kasih makan di ini alasannya apa, Pak? Sake. Sake. Mereka lo ngibetan isana, no. Sinten mawon. Memang lo hobi ngoten itu. Luar biasa. Berkah buat panjenengan. Amin. Tadi ada lagi ibu-ibu yang biasa. Oke. Jenengan sering kasih makan dia? Nggak takut, Mbak? Boten, nanti nggak diparingi matur suwun apa. Oh, bilang terima kasih. Luar biasa. Bukti nyata kan? Banyak orang baik di negeri ini. Selalu itu. Matur sembah nuwun. Berkah buat panjenengan. Bocah ganteng. Salaman karo aku, Le. Piye? Ngene. Adus ya. Oke. Oke. Siap. Oke. Siap. Bilang oke toh? Ayo. Adus ya. Adus ya. Wes yuk tak tumpake motor. Adus sing ngene Pak Bayan, ben ora gatel rambute. Tak kayak kaos anyar, celono anyar, sendal anyar, topi anyar. Terus sih. Yeah. Ayo, wes, yuk. Non sewu, kita naik motor ke sana. Ayo. Atus kono. Orak bobo, orak bobo. Orak bobo, ayo. Anut aku, yuk. Ayo, antep. Gak bobo. Yo. Eh, ini ke bapak, ke bapak. Gonceng, 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 gonceng. Eh, karo, karo aku, karo aku. Karo aku, karo aku. Karo aku. Karo mbak, karo mbak. Ah, buatan. Ayo serap apa, serap apa? Dengerin. Ayo, karo bayi, karo. Iya, wes, ayo. Ya. Naik. Tonton gigi. Udah. Dia di sini. Yuk, kene nang, bocah ganteng. Wes, yuk, wes ra apa-apa yuk, melaku, tenang we. Tenang we, tenang. Nggih. Sebentar, dengerin ya. Sehat yo nang ya. Sembuh ya, pulang ke rumah ya. Bismillah tak mandiin. Kene. Ampe ton sewu, tanganmu kene. Dibantu Nasianto. Luar biasa warganya bau membau membersihkan Mas Joko SPY. CKSPY Joko Suprianto. Relawan MBC NU Gesi Sragen. Luar biasa. Kaki sabun mulai mas, yang kaki ini mas. Ben resik sekalian. Oh.
Aduh, enak toh? Seger toh? Doa dulu sebelum makan dan minum. Doa dulu. Bismillah. Iya, wes. Haus dia. Alhamdulillah, ya Allah. Matur nuwun buat semua warga yang sudah membantu. Sampai tadi saya minta ada gunting apa baja dan disediakan. Nang, anot aku ya. Bismillah, sebentar. Joko, dengerin aku. Dengerin aku, dengerin. Aku masih perjaka. Iya, perjaka, iya. Joko Dingding, Joko Dingding, Joko Dingding. Rokokan aku. Nang, bocah gandeng dengerin saya. Ya, dengerin saya. Dengerin. Iki sakit. Nggih. Iya, sebentar. Oke, dengerin aku. Tak lepas ini. Tahan dulu, ya. Oke. Biasanya Mbah Gogon. Ah, Mbah Gogon. Oke, anggap aku Mbah Gogon. Disiram ke siram ya. Levano. Levano apa air itu? Sini. Di apa nikah? Aku ora paham. Mas coba perhatikan. Pernah melepas cincin? Belum pernah. Nek cuma sekedar narik saya beberapa kali. Nuwun sewu. Ini sudah masuk ke dalam dagingnya. Rodok tego mentolo sidik ya. Dengerin aku ya Nang ya, tenang saja ya, relax, relax saja, relax. Iya, ya pasti butuh bantuan, nggak mungkin tidak. Aku sih nyekeli tangannya, mbak ini sengetok kok. Aku aslinya ramen tolo. Tapi karena ini adalah sebuah tugas yang harus diselesaikan, yo gelem ra gelem mentolo ramen tolo. Nuwun sewu, mas, mungkin nanti pegangin tangan yang satu, ya. Saya pegangin tangan satu. Mbak Eni, motong. Bismillah, mudah-mudahan Allah izinkan semua berjalan mudah. Amin. Amin. Dilihat dulu. Saat nih, hei, serapa apa ini? Kok memang kudu bedel sih deh, ya? Dicabut ke atas. Nah, dia bisa kok, dia not relax. Selama kamu relax, kamu tenang, kamu gak akan apa-apa. Ya, Nang ya. Tenang, Bay. Dengerin. Tenang saja. Tenang, relax saja. Relax. Oke, mudah-mudahan dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan yang tadi aja. Yang seluruh jalannya dulu ya. Nah, dilanjutkan yang tadi itu mahkotanya sendiri. Sabar, Nang. Masih ditarik? Nah. Ini sudah putus ya. Sudah putus. Hey, okay. Alon. Dalam? Nah, kan kita harus nyari jalan dulu. Klik. Sing nyekeli iki sing dredeg kok. Enggak, tangan aku gak bergetar sama sekali. Berkeringat tapi. Berkeringat ya. Silang. Iya. Apa namanya non sewu? Nek ujungnya ini hanya satu tok aman ya. Nek ke bawahnya ini bergerigi juga. Lu minum nih. Bon nih. Yuk kita berusaha maksimal dulu ini. Para sobat tarik ini. Kecuali di belah ini. Tato sih kan. Jadi ini. Ini sudah nutup ya. Nanti tidak jebol lagi. Nah iya, ini kan jebol lagi. Terus gini. Dijepannya tak terlalu ini. Jadi kan namanya cedak gini Pak. Aduh. Saat dekat puskesmas Pak. Hei. 6 kilo. Nanti lewat depan rumah. Gini. Karena saya tidak bisa mendampingi terus-terusan. Ini kita akan coba berusaha dulu satu-satu. Nek misalnya tidak bisa, saya minta tolong jenengan dan pemuda di sini. Nek iso go puskesmas minta tolong apa nek damkar. Sambil menanti kabar keluarganya ditemukan. Siap ya Mas ya? Sip.
warga udah siap. Karena enggak mungkin sama mendampingi sampai nganu kelar. Kalau hanya dia ngene tok bisa kita cabut. Tapi ini ternyata bergerigi. Dan gerigi ini sudah gigit dagingnya. Jadi kan memang harus dibedah ngeten nggih. Dibius. Yo minimal di sini di perda nyeri lagi. Karena ngene re. Ini buktinya yang sebelah sini Mbak ini ya tadi ya. Masih ada linci pere. Aduh. Iya lebih kepada alasan kemanusiaan. Tapi nek misal nanti puskesmasnya ra iso yo kepaksa digobalek rene sik lah. Mudah-mudahan nanti secepatnya keluarganya terkonfirmasi, kita jemput biar nanti pihak keluarga untuk bedah. Teman-teman, karena memang kondisinya seperti tadi yang sudah kita sampaikan bahwa cincin ini bukan hanya melingkar. Ternyata ada ini loh. Apa namanya? Gerigi. Ada gerigi yang lancip segitiga ini. Gigit daging begini. Mungkin ini masih ada 6 atau 7 8 9 gigi ya. Nanti kesarannya biar Mas ini ikut mobilin jenengan. Heeh. Kalau nuwun ngono ya. Sing kenal fokus Mas Mbak itu. Nggih, nggih, monggo jenengan. Kesana saya, okay, nyusul aku, sampai dengar aku nyusulin, Budi. Ya. Gue sampai lapor ke Mas saya. Minta tolong. Nang bocah ganteng, mel aku. Iki piye carane tuh buka, ya nang ya. Mudah-mudahan iso, ya. Oke, okay? Yuk, iki digowo. Topinan, numpak mobil karo aku yuk. Eh, ora topinan? Ya mau topinan, sarungnya digowo. Ya, saya yuk. Melu mau pilih, ayo. Boten, Mas, aku ini kupi kerja nyantai. Iya, iya, serap apa-apa. Kerja rata, ayo, Mbak. Ayo. Ayo, kerja. Tapi ini gawat, tapi ini gawat. Bu, ngapunten, merepotkan. Terima kasih. Iya, sami-sami. Ngapunten, nyantai, 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 nyantai. Iya, matur sebelah nuwun. Iya. Kona, yuk. Gila, siap, Pak. Ini tengah-tengah. Pak, itu, Pak. Ayo, munggah, munggah, nah, munggah, nah, munggah, nah. Biar nang, meh, ya. Bu, ya. Yuk, kita langsung ke Puskesmas. Ayo nang, melaku nang. Ini Mas Tepi pelat, ini larang gak? Iya larang. Tepi pelat, ini larang dong. Lalu. Ini bangkur total aku. Bangkur total. Totra. Totra. Teman-teman, karena berbagai pertimbangan dan alasan, pengobatan di Puskesmas tidak bisa kita lanjutkan. Sedang mencari cara yang terbaik, nggih. Mas-mas ini dan Pak Asmuin nanti berkolaborasi, mbuh piye carane lah. Kita berusaha, intinya berusaha. Sambil nanti secepatnya mendapatkan konfirmasi dari keluarganya. Nek misal nanti belum terlepaskan, sudah diketahui keluarganya, ya enggak apa-apa. Biar nanti keluarganya yang melepaskan. Tapi nek sebelum ketemu keluarganya dan sudah bisa lepaskan, iya syukur alhamdulillah. Intinya kita berusaha semaksimal mungkin. Yo nang ya. Nah, dia akan kembali ke tempat yang tadi. Makan dan minum selalu banyak yang ngasih warga. Enggak kekurangan enggak. Kalau ngasih makam sambil dikasih betadine. Oh. Nggih. Heeh. Bekas ben orang anu ya, Mas. Tetep masnya tadi pas iso. Betadine tok ae lah ya. Nek jenengan lewat sehari dua kali di betadine tak apa-apa. Ben nganu, ben mengering maksudnya, enggak ada infeksi baru. Ya nang ya. Sampai ketemu. Yakin aku ketemu keluargamu. Motor kene. Sarung tinggo. Kene. Numpak motor. Numpak motor. Aja lu ngene didi lo ya. Mas, matur nuwun. Nggih. Nggih, dereke Mas, matur nuwun, hati-hati ya.